Keuntungan lawan Brunei. Striker Indonesia dikenal dunia, Dimas Recep di puncak top skor dunia. Ungguli Messi Newman, striker Indonesia bisa diperhatikan klub luar. Kabar terbaru dari kualifikasi Piala Dunia, di mana striker Indonesia menjadi headline dunia. Setelah mampu mengungguli nama Lionel Messi dan Neymar sebagai daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia dengan 3 golnya. Dimas Recep dan Ramadan Sananta menduduki peringkat atas top skor kualifikasi Piala Dunia setelah Indonesia mampu menghancurkan Brunei dengan skor telak 6-0. Dimas Recep yang mencetak hat-trick langsung ada di daftar paling atas. Ramadan Sananta dengan 2 gol berada di bawahnya, berbagi tempat dengan beberapa pemain lain, salah satunya Nyubar. Di CONMEBOL, tim-tim di sana sudah memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak September 2023 lalu. 2 pemain Brasil, Neymar dan Rodrigo, masing-masing mengoleksi 2 gol sama seperti Ramadan Sananta. Gol itu mereka ciptakan saat Brasil menang 5-1 atas Bolivia pada 8 September 2023 lalu. Di jajaran pengoleksi 1 gol, ada nama Lionel Messi yang mencetak gol saat Argentina menang 1-0 atas Ekuador 7 September 2023 lalu. Dimas menjadi satu-satunya pemain yang mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Dunia. Ini menjadi keuntungan Dimas bisa diperhatikan oleh klub-klub luar Indonesia. Pasalnya, klub luar pastinya banyak yang menginginkan striker house goal dan ingin sekali melihat performa Dimas Recep secara langsung dan menganalisanya. Dan melawan Brunei Darussalam menjadi keuntungan Indonesia untuk memperkenalkan striker-striker tajam Indonesia. Karena dimulainya kualifikasi Indonesia dari fase yang paling bawah akan membuat para pemain mencetak lebih banyak gol daripada negara lainnya. Indonesia mulai jadi bahan perbincangan sepak bola dunia. Berkualitasnya federasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemain Indonesia. Karena bisa baik dan tidaknya suatu tim memang selalu dituntut dari akar manajemennya dahulu. Pemain Indonesia mulai menunjukkan kelasnya masing-masing karena di bagian back kita pasti punya nama Saine Patinama serta Elkan Bagot. Di lini tengah ada nama Sandy Walsh dan Kambuaya. Dan untuk lini depan sudah dipastikan milik Dimas Recep serta Ramadan Sananta dalam pertandingan kali ini. Mereka sudah yakin bahwa mereka bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Karena mereka yakin dengan kemampuan serta dukungan para fans Indonesia akan bisa menerbangkan Garuda ke pentas yang lebih tinggi. Tak hanya itu saja, di tangan dingin STY, pemain Indonesia mulai banyak yang abroad dan mulai menunjukkan hasil yang nyata dalam pertandingan Indonesia. Hal ini menunjukkan permainan Indonesia sudah mulai meningkat dari tahun ke tahun setelah getolnya Sintayong berubah pelan-pelan dan terus saja dikritik saat awal kedatangannya ke Indonesia.
Sudah mulai tak kehabisan striker murni. Indonesia di tangan STY sekarang sudah tak bingung mencari striker tajam. Sebab jika masa kini kita sudah memiliki Sananta serta Dimas Rajat, di beberapa tahun yang akan datang akan ada nama Struik serta Hoki Caraka mengisi lini serang Indonesia. Pasalnya ada 5 striker yang dibawa STY di kualifikasi Piala Dunia. Hal ini menunjukkan bahwa striker Indonesia mulai memiliki kualitas yang mumpuni. Nah, menurut kalian gimana nih gengs aksi para striker Indonesia kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.